penghasilan Ayu Ting Ting mencapai 1 miliar rupiah sebulan. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Ayu Ting Ting dikenal sebagai pendangdut yang sukses. Selain menyanyi, dirinya diketahui juga seorang presenter di salah satu televisi swasta. Tak hanya itu, Ayu Ting Ting juga memiliki bisnis lainnya. Tentu saja, dengan profesinya itu, pendapatan Ayu Ting Ting tidaklah sedikit. Beberapa waktu lalu, terekam momen di mana pelantun tembang Sambaladu tersebut belak-belakan membeberkan pendapatannya dalam 1 bulan. Hal tersebut bahkan mampu membuat YouTuber ternama tanah air Atta Halilintar bertepuk tangan mendengarnya. Lalu, berapa kira-kira pendapatan Ayu Ting Ting dalam 1 bulan? Ingin tahu? Simak bahasanya. Ayu Ting Ting dan Atta Halilintar sempat melakukan kolaps bersama dalam YouTube. Dalam momen tersebut, Atta sempat menanyakan pendapatan Ayu Ting Ting dalam 1 bulan. Namun, ibu dari Bilqis tersebut terlihat malu-malu dan takut dibilang sok kaya oleh netizen. Oke, Kak Ayu, jawab. Tapi, ntar dibilang sok kaya, enggak sih? Kata Ayu Ting Ting sembari tersenyum. Lebih lanjut, Atta Halilintar secara iseng menebak serta menyebutkan bahwa pendapatan Ayu Ting Ting sebanyak 1 miliar per bulan. Mendengar perkataan Atta, Ayu pun membenarkannya. 1M per bulan? Tanya Atta Halilintar memastikan kembali. Ya sudah, segitu benar. Ya, 1 miliar rupiah, ungkap Ayu. Mengetahui penghasilan bernilai fantastis dari Ayu Ting Ting, sontak membuat Atta memuji kehebatan dari pendangdut sekaligus presenter tersebut. Bahkan, hal tersebut membuat Atta bertepuk tangan sembari memperlihatkan mimik wajah takjub. Benar-benar kaya, ujar Atta sembari bertepuk tangan menghadap ke kamera. Sebagai seorang pekerja di industri hiburan, tentu saja Ayu memiliki manajemen. Atta pun menanyakan apakah pendapatan Ayu senilai 1 miliar rupiah tersebut sudah dipotong dengan manajemen atau tidak. Ayu pun mengaku sudah dan memang itulah pendapatan bersih yang didapatkan. Ya dipotong, tapi sudah dapat segitu, 1 miliar rupiah. Sebelum dipotong berarti berapa, kata dia. Selain itu, Ayu Ting Ting juga mengaku bahwa pendapatannya menurun. Seperti diketahui, dunia sedang dihadapkan dengan pandemi virus corona yang membuat beberapa industri mengalami penurunan pendapatan. Hal tersebut juga dirasakan oleh ibu dari satu anak ini. Gara-gara corona, turun banget. Karena kita itu nggak ada off air sama sekali, ujar Ayu Ting Ting. Sampai berdiri dari duduknya sambil tunjuk-tunjuk, Ayu Ting Ting sewot ke Billy Syahputra gara-gara hal sepele ini. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Pendangdut Ayu Ting Ting marah-marah kepada adik mendiang Olga Syahputra, Billy Syahputra. Hal tersebut terjadi saat Billy Syahputra hadir sebagai bintang tamu di acara yang dipandu Ayu Ting Ting dan kawan-kawan Brownies Trans TV. Mulanya Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Ruben Onsu, dan Wedi Cagur mengecek Instagram masing-masing. Mereka ingin mengetahui apakah Billy Syahputra memfollow akun di Instagramnya. Tiba-tiba sambil melihat layar ponsel, Ayu Ting Ting membentak Billy Syahputra. Rupanya Billy Syahputra tak mengikuti akun Instagram ibu satu anak tersebut. Parah amat, gua nggak di follow Billy, kata Ayu Ting Ting. Berdiri dari duduknya, Ayu Ting Ting langsung memarahi Billy Syahputra dan menunjuk-nunjuk sahabat Raffi Ahmad itu. Berani-beraninya lu nggak follow gua, ucap Ayu Ting Ting. Artis baru lu ya, ibunya sambil memperlihatkan layar ponselnya ke kamera. Rupanya tak cuman Ayu Ting Ting, Billy Syahputra juga tak memfollow back Wendy Cagur.
Willy Syahputra kemudian berusaha menjelaskan alasannya tak memfollowback Ayu Ting Ting. Ia mengaku tak ingat dengan hal tersebut. "Aku gak ingat Bu Ayu," kata Willy Syahputra sambil tersenyum. Penjelasan Willy Syahputra rupanya belum bisa meredakan kekesalan Ayu Ting Ting. "Kenapa lu gak follow gua? Kenapa?" ucap Ayu Ting Ting. "Aku kan lihatnya di beranda. Kalau ada yang belum, di follow," kata Willy Syahputra terpotong. Ayu Ting Ting menuding Willy Syahputra telah unfollow-nya. Willy Syahputra kemudian langsung memanggil asistennya untuk membawakan ponsel. Ia berniat memfollow Instagram Ayu Ting Ting. "Berarti lu unfollow gua ya?" ucap Ayu Ting Ting. "Enggak, beneran Bu Ayu, sabar. Enggak usah emosi, cimol," kata Willy Syahputra berjalan ke arah sang asisten. "Enggak usah," tegas Ayu Ting Ting. "Waduh, sabar ya Ayu Ting Ting." Konsep pernikahan dibocorkan Abdul Razak, Ayu Ting Ting terciduk lakukan ini bareng Adit Jayusman. Pedangdut Ayu Ting Ting akhirnya mulai terbuka terkait hubungan asmaranya dengan seorang pria bernama Adit Jayusman. Ayu Ting Ting bahkan terciduk tengah melakukan hal mesra dengan Adit Jayusman. Mulanya, orang tua Ayu Ting Ting, Abdul Razak, dan Umi Kalsum tampak malu-malu membicarakan kekasih baru sang putri. "Ya Allah ya Rob, doain aja yang terbaik," kata Umi Kalsum sambil tersipu dikutip tribunjakarta.com. Umi Kalsum menegaskan tak mau terlihat ikut campur dengan hubungan asmara Ayu Ting Ting. "Kembali lagi ke dirinya Ayu, atau itu laki-laki," ucap Umi Kalsum tak bisa menyembunyikan kebahagiaan. Senada dengan Umi Kalsum, Abdul Razak mengaku sangat senang ketika Ayu Ting Ting kembali memiliki kekasih baru. "Ayu pasti bersyukur dapat pendamping lagi. Ayah juga senang," kata Abdul Razak. "Orang tua lihat anak bahagia pasti juga senang ibunya." Walau hubungan Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman baru seumur jagung, Abdul Razak mengaku sudah membahas soal konsep pernikahan. Ia mengatakan sudah berbicara kepada Ayu Ting Ting terkait pernikahan impiannya untuk sang putri. "Pasti udah, kayak gini ya. Ayo ikutin aja mau yang dimana," kata Abdul Razak. Abdul Razak mengatakan hanya ingin mengundang saudara dan teman-teman terdekat saja. Sementara itu Ayu Ting Ting dan Adi Jayusman terciduk tengah bergandengan tangan dengan mesra saat keluar dari gedung sebuah stasiun TV. Adi Jayusman tampak setia menemani Ayu Ting Ting yang syuting. Sambil terus bergandengan tangan, pasangan kekasih itu langsung masuk ke dalam mobil. Ayu Ting Ting dan Adi Jayusman memilih tak berkata apapun kepada awak media. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Thank you.